Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Erin Salon Banjar. Teman-teman, hari ini aku lagi membersihin kutu ini bersama tim aku ya guys. Ini banyak banget ya kutunya ya guys. Padahal ini udah agak dewasa sih anaknya, cuma dia tertular dari teman-temannya. So buat kalian langsung aja, jangan skip video aku ya guys. Tonton sampai beres, pokoknya kalian harus tonton sampai beres video aku dan semuanya. Thank you banget. Sebelum lanjut, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support aku, yang selalu nonton video-video aku, dan yang selalu setia. Hatur nuhun ya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu, dan jangan lupa juga kalian tekan tombol notifikasinya. Oke, kita lanjut aja membersihkan kutu rambut si gadis cantik. Panangan rambut. Kieu kan. Tangan teh si kieu ih. Kan keur nyiaran. Sok wae simpang. Ini udah tahap terakhir ya guys. Ini pipi lagi cari lagi membersihkan
lagi cari-cari kutu yang tersisa, maksudnya gitu, biar semuanya dapat langsung bersih ya. Jadi buat kalian harus jaga kebersihan ya, harus banget, karena biar tidak berkembang biaknya si telur kutu di rambut kalian, apalagi yang masih ABG ABG anak kecil juga nih kayak gini ya, lagi rawan terkena serangan kutu rambut ini, tertular sepertinya dari teman-temannya ya, tertular. Tuh, lihat ada di pundak. Ini ampun banget ada di bawah rambut ya, lagi ngumpet banyak banget tuh, ada dua lagi pacaran kayaknya ya. Ini kutu rambutnya, aduh ada-ada aja ya. Mantap banget, guys. Tuh kan, kita lanjut cari lagi biar dapat banyak. Ini momen-momen terakhir ya, lagi kita lakukan penyisiran sedikit demi sedikit karena takutnya ada nyangkut gitu gimana gitu ya. Jadi kita cari, karena kutu rambut itu kan gampang banget menghilang karena cepat banget pergerakannya, tidak terlihat juga karena kecil ya. Jadi kita harus hati-hati membersihkannya, guys. Aduh, maaf banget, berisik banget ya ini. Berisik banget ini, guys. Pokoknya segitu aja video hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga loncengnya diaktifin ya, sayangku. Makasih banget yang selalu setia. Itulah sehari-hariku mencari kutu rambut. Bye bye. See you next video. Thanks for watching.